kabaramang kemarin, no? Kebon karetku lah semek. Dia kemarin nanya gawe. Oh, kwa ide. Dia kan butuh gawe nih, yo. Cemana kalau ku ngupah dia? Ah, coba nengok dia ke rumah lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah. Ayo lah, makasih bang. Cemana mang kaki ya, lah sembuh? Alhamdulillah lah, kang rapet benar menuntang amang hari lo. Tak tahu apa lah mang, ku gak ketakut ada anjing. Nih, amang apa gawe? Duduk, putih gue mata kau. Maksudku mang, lo kak gawe amang suat nih. Oh, ngapa nak beramang pegawe yuk? Ku ni nak nyuruh amang nebas kebon karetku. Ada sikit, amang nak tak mang? Oh, nak lah be, digaji usah. Ni yuk mang, menamang nak, sebila amang sempat Aman begawe nen paling isok lah amang kudak. Nak tidur cepat, besok nak nyemput mang ketutal. Nak bangun pagi boleh. Alah, nak tidur dok. Tidur kah? Pasal bising nak tidur. Siapa? Yo nak gi. Yo. Ku ngenceng ke kau. Yo pon. Masuk naik. Yo. Asiknya riangnya kita berkebun menanam sayur dan buah-buahan. Lihatlah bungaku mulai mengembang. Ni mang, ni kebun karetku. Kelak amang tebas. Mana-mana batas ah? Batas ah? Enggak pinggir-pinggir hutan ni lah kebun. Kena semek karet ni. Kelak amang tebas karet ni. Okeylah. Ha, ni ku nak pulang mang. Ku banyak gawi di rumah. Mendapat amang nak bersih nebas kebun karet ni. Ku banyak gawi di rumah soalnya sore ku meri amang ke sini. Oh. Okeylah. Apa tadi yo? Mendapat amang nak bersih nebas kebun karet ni. Oh, nyuruh nebang habis kemarin tu. Alah. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selesailah gawe. Mana budak nak lumade lah. Anak sore are ni. Lalu benar lah tebas ni. Astaga. Apa kebun kula macam ni ni? Aduh. Ngapa mang kebun kula macam ni ni? Ada yang salah emang kok?
Usah aku tuh, Mang, nyuruh abang nebas semak-semak nih, bukan karet yang abang potong. Aduh. Oh.